Halo guys, balik lagi di channel gue Rahmat Gaming. Oke, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian tutorial Hayabusa guys ya, dan juga build beserta emblemnya nih guys. Buat kalian yang user pemula Hayabusa, langsung nih guys, let's go. Oke, hal pertama yang kalian tahu adalah pasifnya Hayabusa guys ya. Jadi damage ninjutsu Hayabusa meninggalkan satu stack shadow. Setiap stack meningkatkan damage ninjutsu Hayabusa sebesar 5%. Damage ninjutsu itu entah shurikennya atau ultinya guys ya, itu udah termasuk ninjutsunya. Oke, langsung aja lebih ke detailnya nih guys. By the way, di sini tuh gue akan kasih tahu kalian tips bermain Hayabusa guys ya. Oke, bermain Hayabusa itu kayak gimana ya, kayak gampang aja gitu boy. Kayak tinggal lu mainin skill 2, skill 1, langsung ulti, der, mati gitu boy musuhnya. kayak apa ya, pokoknya gampang lah. Oke, okay. Okay, next ke tipsnya nih guys ya. Jadi setiap kali si Hayabusa ini menggunakan skill 2 nya atau bayangannya, itu akan mengurangi cooldown skill 1 nya guys ya. Perhatikan baik-baik ya kan, setiap gua pindah tuh kayak cooldown itu berkurang guys. Set no kan, berkurang guys. Jadi setiap kali saya bisa menggunakan bayangannya, itu akan mengurangi cooldown skill 1 nya guys ya. Tapi skill 1 nya kudu kalian pakai. Oke, detail pasifnya itu kayak ketika kalian itu ngulti musuh yang stacknya penuh, itu akan menambahkan damage ultinya guys ya, ketimbang kalian itu ngulti ke musuh yang stacknya itu nggak penuh. Jadi stacknya itu berfungsi untuk menambah damage ultinya si Hayabusa ini guys ya, jadi lebih sakit aja gitu boy. Ketika kalian itu skill 2 nya itu dipastikan masuk ke dalam musuh yang pengen kalian incer guys ya, terutama MM, Mage atau core musuh lah. Oke, segitu aja penjelasan dari gua. Semoga penjelasan dari gua bermanfaat bagi kalian yang pengen belajar Hayabucin. Hayabullshit. Oke, langsung aja next ke emblem dan build-nya guys ya. Let's go. Yoi, untuk emblemnya Hayabusa, kalian itu memakai emblem assassin guys ya, lebih tepatnya killing spree. Untuk talent-talentnya kalian itu bisa ikutin seperti gua ini guys ya. Yoi, langsung di screenshot aja guys, biar enggak lupa. Nah, untuk buildnya di sini tuh gue memakai pertama item jungle ya kan, kedua sepatu cooldown, terus blade of despair, yang item keempat endless battle, blade of the heptasis, dan terakhir queen wings. Nah, untuk item terakhirnya kalian itu bisa ubah sesuai keadaan kalian guys ya. Kalian itu bisa menggantinya dengan rose gold meteor, atau kalian bisa menggantinya dengan ini nih, namanya apa sih, Malefic Rune, atau kalian bisa menggantinya dengan Hunter Strike, atau juga bisa kalian dengan si Hellbird Immortal boleh. Pokoknya sesuaikan kondisi, kayak gimana ya, kayak lu itu butuhin item apa untuk menangkal para core lawan gitu boy. Oke, intinya gitu aja sih boy. Karena si Hayabusa ini 3 item aja udah sakit guys ya. Jadi kayak BOD, Endless Battle, dan The Heptasis itu udah sakit banget guys. Jadi item terakhirnya itu bisa kalian ubah sesuai dengan kondisi keadaan musuh kalian gitu boy. Oke, langsung ini kita lanjut ke tutorial gameplay Hayabusa. Let's go. Oke guys ya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih guys. Langsung nih guys, kita bantai anjay. Oke, kita clear minion dulu ya kan. Dan jangan lupa item jungle tuh jangan kalian beli dulu guys ya, biar kalian dapat XP. Oke, clear minion dulu boy. Kita clear minion ya kan. Santai san. Edoranya sekarat itu, cok. Santai. Clear minion ya kan. Oke, udah clear minion, langsung beli item jungle ya kan. Langsung kita farming santuy guys ya. Itu sekarat Johnson sama Edora sekarat, cok. Ayo Valir, tunjukkan pesonamu. Gua ngebuff aja sendiri, cok. Nice, first blood. Gila sih Valir. Valir apa Valir? Oke, kita udah selesai ngebuff ya kan. Langsung buff merah guys ya. Wis buff biru, buff merah, hijauan ya kan. Langsung bantai ya kan. Udah ada ulti tuh, langsung saatnya kita bantai para musuh yang sangat copo guys ya. Canda copo. Oke. Buff merah ya kan, santai.
Palir sama si Gatotnya rusuh bet, cakep bet, gue demen bet dah main yang rusuh-rusuh begini. Cakep, Edoranya mati lagi dong. Oke, kita dapat ini nih, namanya apa sih, Mimi Peri ya kan. Nice, oke, ulti udah dapat guys, dikebuka ya kan. Oke, saatnya kita bantai nih guys ya. Si Johnson udah sekarat kagak mau pulang guys ya, songong banget. Ngerasain ya. Reka mana, udah double kill, nice su. Oke, kita ambil gold turretnya guys ya, biar cepet kaya boy. Lumayan, pundi-pundi. Let's, ada one man, cabut. Oke, lanjut farming santuy lagi guys. Buat kalian-kalian yang main hyper itu selalu gagal ya kan, kuncinya itu kalian itu harus banyak-banyakin farming guys ya, biar kalian itu cepet kaya boy. Kalau misalkan itu kaya itu tuh, aduh, jangan lupa sedekah. Enggak, kalau misalkan sedekah itu kayak sakit aja tuh boy. Mati sih Edoranya, mau kemana dia teh. Rasain killing spray boy. Oke, lanjut colong buffnya musuhnya guys ya, biar musuhnya tuh kismin. Si Wanwan masih nekat bae coy, mau maju aja dia cu, nyanter nyawa lah dia. Mega kill cu, unstoppable. Aduh, kestun ada cow, sikat cownya boy. Oke sih dia paham boy, nice. Oke, buat gua buffnya cu, please lah, for me lah. Dapat gak sih? Bandit aja yang diambil. Aduh, bandit. Kenapa gitu diambil? Oke, lanjut turtle buat gua. Turtle-nya. Lawan bandit sadar. Oke. Okay. Tapi gua punya retri sih, santai. Oke, okay, dikasih. Jadi enggak usah pakai retrinya, guys. Oke, okay, lanjut farming santuy lagi, guys ya. Farming santuy. Biar cepet kaya, biar cepet menang juga boy. Oke, buat kalian user pemula Ebusa, tips dari gue nih, kayak kalian itu gunain bayangan kalian buat cepet roaming guys ya, buat cepet farming, buat cepet roaming, pokoknya gunain selalu skill 2 kalian tuh, jangan kayak nahan skill gitu boy. Nah kalau misalnya kayak gini nih, masukin nih ke orangnya boy. Stoppable ya kan, iskarat semua itu. Mati sih Wanwan, reka mana. Lau salah jalan boy, ini ada Edora nih lagi ngumpet. Mati sih ya boy, double kill. Nice banget cok. Oke, kita clear minion dulu boy. Ada saber. Bantai aja lah sabernya, kalau maju mah dia, aduh. Sabar. Jangan masuk boy, ntar kita masuk di ulti, we lost langsung anjay. Nih kita pancing boy. It's mati kau, nice su. Awas ada Edora anjir. Oke. Kita push dulu nih boy, towernya. Oke, nice. Farming santuy lagi boy. Lanjut farming santuy. Gun. Kunci. Oke, ini 3-3 sekarat boy. Triple kill sih. Aduh, nggak ada yang mati boy. Ini Johnson. Gue yang ulti, bandit yang double kill. Sial. Tenang naon, santai. Ini cowok bebas lagi cowok. Kita push dulu aja lah. Kita push ya kan. Cakep. Kita farming santuy lagi nih boy ya. Kita colong permingannya. Aduh, cakep benar, dapat farmingan musuh lagi guys ya. Cabut. Aduh cow, ngapain sih dia? Gue punya bayangan, ih gila sange banget dong. Awas ada Johnson di mobil cow. Wah, tidak, ulti. Nice. Oke, thank you Valir. Nggak jadi mati cow. Nih mati. Mati sih cowoknya. Buat gua. Alas ya boy, Valir lagi yang dapet cowok. Tapi gak apa-apa, yang penting gua gak mati karena si Valirnya juga guys ya. Terima kasih Valir.
Nice banget, cok. Nih mati sih Doranya. Jangan songong ya Dora. Casey dia paham yang serem-serem, boy. Wait, Johnson tak kena siapa-siapa, tidak kena. Johnsonnya mati. Nice banget. Kiber juga mati lagi, nice. Legendary, boy. Mati sih one-one-nya. Aduh, boy, enggak ada bayangan gua, coy. Mati ke sini. Aduh, gua ngeri banget di stun. Kita ambil aja nih ya, guys ya. Buat gua bandit. Nice, gua yang dapat. Udah amat lu ambil aja sono. Mati sini dia dua-duanya. Aduh duh. Oke, sempat multi, boy. Mati sih. Nice, double kill. Anjing, sabernya langsung respon multi. Aing, anjing. Gak apa-apa, penting gue dapat double kill. Santai. Kita gak sih dia paham, boy. Yang tadi dimatiin gue siapa saber ya kan. Awas lu ya, saber. Gue ingetin lu ya. Muka lu tuh, yang kayak robot. Gue pantai lu ya. Mama, merasain lu tuh saber. Makanya tuh lu jangan songong gitu kan sama tim aing ya kan. Tim aing tuh udah kayak tim Power Ranger. Power Ranger, go go go. Oke, santai. Oke, langsung nih guys ya, kita push ya kan. Wait, ada orang. Boy, mati lagi lah kau. Nice, double kill. Nice banget, boy. Langsung kita push to red. Wipe out, boy. Ketika ninja menghilang, disitulah hero mu melayang. Cakep. Oke, kita nge-buff dulu, guys ya. Aduh, ada saber. Anjing. Ampun, saber. Tidak. Sorry, saber. Nggak jadi mati. Lau yang mati, boy. Rasain, ta. Slow banget, cok. Mati sini, one-one-nya. Nice, double kill. Chow-nya datang untuk mengantar nyawa, boy. Nice banget, triple kill, coy. Maniak Johnson. Maniak sih. Buat gua, coy, jangan disampahin, please. Maniak. Buat gua, anjing. Jangan disampahin, anjing itu. Maniak, coy. What the hell? Aduh, apaan sih Gunipernya, coy? Jelas-jelas gua maniak kan. Mati sih Edore. Nice. Pus. Aduh enggak bisa, cok. Saber datang anjing, gua diulti lagi sama saber. Emang aduh, saber gua gondok banget sama saber. Saber anjing lah. KN sini. Tungguin aing datang sebagai pahlawan kesiangan, guys ya. Oke, push. Menang sih. Nice banget bandit langsung di end, cakep. Nice. Victory, boy. Oke guys, buat kalian yang nonton video ini sampai selesai ya kan, sampai akhir banget ya kan. Terima kasih banget guys buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis ya kan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, oke? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke, gue Rahmat Gaming. See you in the next video and bye.